Kicau Mania. Ketemu lagi sama Pohan Kicau. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pohan Kicau bareng Abud SF Ciamis. Kita akan jalan-jalan ke Peternakan Murai. Mungkin udah pada tahu penangkaran C2JR Banjar. Kita lagi di perjalanan di perbatasan Banjar Ciamis. Kita akan buka-bukaan sama yang punya C2JR, Kakang sama Andri Bohai. Dia peternak Banjar. Nih, nanti penasaran ya sama Pohan Kicau. Dia punya jantan bohorok 3 ekor. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan Pohan Kicau, mantap. Tonton Pohan Kicau, like, komen, subscribe-nya, dan share-nya sama Om Andri nih Banjar. Om Andri, siap, ini stok buat kemana nih? Rahasia nih Om Andri ini, apa jantan, apa betina buat indukan, apa udah pada inden? Ini Om Andri nih, nih yang ini Om Andri. Kalau yang ini kebetulan obut ya, ini saya kandang buat khusus betina ya Om. Iya. Dari mulai trotol udah makan pur sendiri ya. Kita masukin sini biar nanti pas udah mutasi bulu, bulu warnanya udah siap, terus posisi kita langsung masukin ke kandang breeding. Kalau misalkan di kandang breeding posisi betinnya udah mau siap mau ambrol, jadi ada jeda buat istirahatnya Om Bud. Kita silang dari indukan yang mana, kita indukan dari yang mana, kita masukkan di situ Om Bud. Kok Om Andi kepikiran nih simpen trotol di kandang gini Om? Yang gimana Om nih? Apa biar enggak capek Om Andi kesibukan, apa biar simpel, biar langsung jos gitu dikasih jantan ntar bagi dewasanya Om Andi nih, rahasia nih. Kalau kandang kayak begini kan, kayak kosan gini kan, ibaratnya biar kayak tempat umbaran, kayak tempat umbaran biar kayak di hutan aslinya lah, tapi mini gitu kan. Kalau misalnya kita ambil dari kandang-kandang yang biasa, kandang-kandang kosan itu harus memakan banyak beberapa buah kan ya, terlalu banyak lah, kasihan juga kalau yang ngasih makan di sini harus angkat ini ke sana ke sini. Tapi kan kalau di sini efektifnya nggak terlalu capek Om Budi. Om Ani, kok ini ada yang dua, ada yang tiga ini? Apa nggak berantem Om Andri nih? Kebetulan kalau betina itu aman Om Bud ya. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kita masukkan dari trotol, dari pertama kita masukkan dua aman, sampai gede juga aman. Kecuali masa udah masuk zona-zona misalkan udah mau pas masa-masa birahi, nah kita baru bisa. Ini rahasia kayaknya Om Andri Kecomania. Ini yang ada betina 3, betina 2 kayaknya buat calon poligami kata Om Andri nih, rahasia nih. Ya. Oh, benar kan kata Om Abud juga ini, kalau yang ada 2 betina calon poligami. Om Andri ini anakan dari sini semua Om Andri? Iya, semua dari sini semua. Sering. Mungkin di sini ada yang anakan si Tarsan, si Oki ini ya, adanya? Ada. Wih, mantap kicauannya, ternyata stok trotol Om Andri masih ada di sini. Tapi ini gak dijual kata Om Andri, buat stok sendiri stok katanya sendiri. Oh, bener Om Andri ya? Bener. Oh gitu. Kebetulan kita kalau misalkan indukan ya, kita habis sortir dulu. Kalau misalkan benar-benar dari postur, dari pokoknya dari segi postur udah bagus nih, kelihatan ya? Kelihatan, baru kita pisah. Wih, mantap kicauannya.
ternyata kalau kandang gini simpel juga ya Om Andri. Simpel Om Bun, nggak terlalu banyak memakan waktu buat ngasih makan, nggak terlalu bersih-bersih sangkar. Bener, luar biasa Om Andri. Iya. Ternyata Kicau Mania inisiatif kreatif Om Andri juga bisa kita tiron lah buat Kicau Mania semuanya. Bikin kandang yang gini buat simpen trotol. Jadi jangan disimpan di sangkar, capek. Kalau di sini mah kayaknya enak tuh. Kalau ada konsumen kita lihat aja langsung ke sini, Kicau Mania. Om Andri, yang paling lama yang nomor kandang berapa Om Andri? Kira-kira Om Andri? Paling lama paling ini nomor ini, nomor 9. Nomor 9 ya. Om Andri yang betina udah siap dikasih jantan yang mana aja Om Andri? Kira-kira Om Andri udah berapa berekor yang udah siap Om Andri? Kalau yang udah siap itu paling ini Om Bud ya, nomor 9. Nomor 9 sama 7 ya. Oh. Tapi ini kan baru-baru ini ya, kebetulan yang udah siap mah kita pindahin ke sangkar yang di sana. Ternyata Kicau Mania Om Andri yang udah siapan di sini ada nomor 9 sama nomor 7 Kicau Mania. Yang lainnya udah dipindahin ke kandang yang sebelah lagi Kicau Mania. Dia punya stok itu. Jadi khusus tuh ada kandang yang udah siapan di karantina lagi. Kalau di sini mah paling usianya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau yang usia 8 bulan sampai 9 bulan, 10 bulan udah di kandang yang di samping ya, lagi Kicau Mania. Yang ini dari mana bapaknya, apa si Tarzan apa si Ucok yang ini nih? Kayaknya si Ucok nih. Bukan Om Bud. Bukan. Oh iya, ini dari si Ucok. Nah, benar Kicau Mania. Saya juga enggak salah, kelihatan dari bulu ekornya. Dari ini. Ini postur-posturnya juga kecil, mantap, cuma ekornya tuh. Mudah-mudahan Kicau Mania bisa kelihatan ya. Nih dari anak Bahorok, dari bapaknya si Tarzan. Si Ucok yang ini nih. Nah, udah kelihatan. Nah, jadi Om Andri itu punya jantan Bahorok 3. Luar biasa Kicau Mania nih. Kalau yang ini siapa bapaknya ya Om Andri? Kalau yang ini kayaknya si Tarzan apa ya? Nih Om Andri lagi pusing nih. Pusing sih. Kayaknya ini anak si Tarzan apa anak Ucok apa Apatar ya. Katanya nih. Nah, Om Andri lupa lagi ngelihat tanggalnya, ngelihat ininya mungkin soalnya... ini. Nah, Kicau Mania. Ini Om Andri nomor 9 lupa katanya enggak tahu anak si Tarzan, enggak tahu harus anak si Apatar tanggal sama terus lihat dulu buku tanggalnya katanya Om Arif nih Kicau Mania semuanya. Yang dari anak Apatar yang mana Om Andri nih? Ada enggak anak Apatar apalah udah pada keluar nih? Kalau anakan Apatar itu ada sih 2 ekor, tapi yang jelas terlalu kebanyakan trotolan, enggak tahu nyimpennya di mana. Kita masukin aja gitu. Kalau Apatar itu kan kelihatannya dari ekornya luar biasa beda, ya. Luar biasa. Kalau betina juga agak panjang. Isinya klewer ya Om. Ya klewer-klewer musim sekarang klewer. Mungkin Kicau Mania ntar bisa lihatnya company profilnya. Ada jantan si Tarzan, ada si Ucok, ada si Apatar, ada si Dayak juga. Ntar Kicau Mania nggak penasaran kalau udah lihat jantannya benar-benar Bahorok nih Kicau Mania. Nah Om Andri mungkin nggak bisa ngeliatin anak si Apatar katanya. Lupa nyimpennya saking banyaknya trotol dalam Kicau Mania. Nah, kita lanjut lagi sama bohan Kicau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan share-nya sama Om Andri nih. Om Andri, mungkin ini ya yang udah siapan dikasih jantan Om Andri. Ada berapa ekor Om Andri? Kebetulan ada 2 ekor. Yang satu ekornya mulus, satu ekor lagi ini kayaknya kena kutu Om Bud ya. Oh, jadi karena terlalu sering di ini sih udah dipisahin, belum disemprot lagi kayaknya udah kena kutu. Nih Kicau Mania ternyata Om Andri juga stok
buat breeding lagi, buat tambah kandang lagi udah ada kecuamania. Jangan takut sama Om Andri, jangan pantang menyerah, harus terus breeding murai Banjar. Nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 ekor yang udah siap. Om Andri sekarang lagi rencana bikin kandang lagi nih. Ini bukti nih, Om Andri lagi mau bikin kandang lagi ternak. Ini 1, 2, 3, 4 udah ada berapa nih? Mau pasang ram lagi Om Andri. Luar biasa banget kecomania. Nah kita ketemu lagi sama Bohan Kicau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan share-nya. Nih ada di salah satu kandang yang mau kita panen jantannya dari apatar ya Om Andri. Iya apatar. Nah Om Andri sendiri yang kita ambil, suruh masuk ke kandang. Kita lihat ya Om Andri masuk kandang. Oke, Kicomania tungguin. Nah sekarang Om Andri lagi panen anak si apatar. Ini asli bahorok nih, Kicomania nama burungnya, jantannya apatar. Lihat Om Andri anaknya udah mau terbang umur. Oh udah lumayan, ada 10 hari nih Kicomania nih. Nah ini anak apatar dari jantan bohorok nih. Kicomania, kita akan panen anak dari jantan si Pokemon nih, yang tadi pernah kita curhat-curhatan tentang si Pokemon nih. Om Andri sendiri yang akan panen nih, masuk ke kandang nih sendiri, kata Om Andri nih. Nih masuk nih, luar biasa. Nih Om Andri udah biasa kicomania masuk ke kandang nih. Om Andri udah beberapa kali, wah mungkin udah luar biasa banget pokoknya Om Andri mah. Coba lihat dulu Om Andri, barangkali anaknya kalau emang masih kecil jangan dulu dipanen. Om Andri sangat hati-hati mau dilihat dulu apa kita mau panen apa enggak. Kalau masih kecil Om Andri jangan dulu dipanen, kasihan. Tos. Nah, sirima dina itu nak. Dina itu ri sirima mah. Tuh dina itu nagowok. Ya, dina ieu. Ini lagi panen dari jantan Sirimba nih, yang tadi fenomenal jantannya Sirimba. Om Andri nggak masuk, kayaknya kasihan. Terlalu tinggi. Jadi kita nyuruh pegawai aja yang masuk ke kandang. Ada beberapa ekor dan ini antik tuh, bikin sarangnya tuh di. Inagowok 2 katanya. Udah disiapin tapi malah di tempat. Kenapa bisa begitu Om Andri? Kakak mata apa sebenarnya didinya? Mungkin instingnya insting, masih insting hutan kali ya. Cari tempat yang benar-benar agak. Dua. Jangan ambil aja, bisa ya, ambil. Ini baterai nak. Kicomania lagi proses panen. Tapi si Indukan sama Om Andri dikasih gerodok. Biasanya suka digerodok sering banget, tapi sekarang dia bertelur di dalam bata tuh. Tapi harus dipanen sekarang, enggak mungkin dibesokin lagi. Oh, kerja Om Andri udah pada masuk. Kalau tempat di situ terus enggak bakalan kena lolong Om, soalnya kecil Om. Kasihan ya, kasihan. Ambil aja deh. Kenapa udah panen deh, sebenernya. Nuknya sebenernya, Jen. Tolong.